Terlihat dalam unggahan akun Instagram Pekalongan Info terlihat dua orang pria adu jotos. Kejadian itu bermula saat seorang pria membeli jamu di Jalan Untung Suropati, Tegalrejo, Selasa, 18 Juni 2024. Usai membeli jamu, pria tersebut tidak mau bayar hingga terjadi cekcok antara penjual dengan pembeli. Tak berselang lama si pembeli menyerang dengan cara memukul kepala si penjual. Tidak terima dengan perlakuan si pembeli itu, si penjual yang tersulut emosi menyerang balik dan terjadilah perkelahian tersebut. Warga dan pembeli lainnya pun panik dengan kejadian itu dan segera memisahkan keduanya.